وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Bismillah, Ustadz izin bertanya, apakah seorang ibu wajib menafkahi anaknya yang dirawat oleh orang tua mantan suaminya, sedangkan dari awal mantan mertuanya sendiri yang memaksa untuk merawatnya dan marah kalau anak itu dibawa oleh ibunya? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah khair. Ulang. Apakah seorang ibu wajib menafkahi anaknya yang dirawat oleh orang tua mantan suaminya, sedangkan dari awal mantan mertuanya sendiri yang memaksa untuk merawatnya dan marah kalau anak itu dibawa oleh ibu kandungnya? Baik. Kalau kita bertanya apakah wajib dia nafkahi, tidak. Karena sebenarnya pada hakikatnya yang wajib menafkahi anak itu adalah suami. Jadi kalau bapak dan ibu pisah, nafkah untuk anak itu yang wajib memberikannya apa? Suami. Bukan istri. Bukan istri. Iya. Jadi kalau kita berkata apakah wajib kita nafkahi, tidak. Iya, cuman kalau kita mau kasih anak kita, boleh. Tidak ada masalah. Cuman yang wajib adalah suami kita. Adalah suami kita, mantan suami dalam hal ini. Wallahualam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.